Halo guys, ini dia Mitsubishi Pajero. Ini yang generasi kedua ya. Ini gak kira baru nemu nih. Sebenarnya udah pernah yang generasi ketiga. Sekarang adalah generasi kedua dari Pajero. Dan ini the real Pajero ya, bukan Pajero Sport. Beda sendiri kalau Pajero sama Pajero Sport. Mobil ini keluar tahun 96. Untuk harganya dia 148 juta rupiah nego. Untuk pajaknya 1,6 ya, plat B Bandung. Dan unitnya ada di ini ya, di PHM Motor Jalan Jakarta. Untuk kotaknya bisa cek di description. Yang generasi kedua, headlampnya Mika ini ya. Dia kaca buram, bukan Mika buram. Dan grillnya dia Mitsubishi nih, chrome 3 bilah. Dan logonya masih red isu ya, bukan yang chrome. Ini gak dia dapat tambahan ini nih, dapat tambahan add-on nih dengan tulisan Rally Art dengan tulisan Mitsubishi. Cuma di sini gak ada fog lamp ya, dia masih polos. Dan dia juga ada tambahan lampu tuh bagian atas. Ini standarnya nggak dapat. Velgnya juga dia pakai ban Hankook Dyna Pro AT dengan profil ban dia 15 inci 31x10 50R15. Ada full step dan dia warnanya two tone ya, merah sama gold dengan tulisan Pajero. Ini super select 4-wheel drive ya. Dan dia stand defender, spionnya chrome. Ini ya tadi lampunya tambahan. Untuk door handle di sini model cungkil. Dia chrome ya. Coba kita unlock dulu. Nah, kayak gini. Untuk door trim dia bahannya kulit kayak gini. Sampai sini dia soft touch. Di sini aksennya juga kulit ya, bagian door trim. Cuma ini kayak diretem deh si door trimnya. Door handle-nya chrome, ini Perlindo posisi ya. Autonya CC driver. Di sini ada window lock. Ini central lock udah diganti ya. Di bawah dia cuma ada door pocket. Untuk jok pengaturan manual cuma ada pengaturan reclining. Ini bus sliding ya, registernya nggak ada. Transmisi ini manual. Untuk buka kap mesin dari sini ya. Ini cuk, dia juga sudah tech mirror tapi belum ada tech track. Ini ada kisi AC ya. Untuk bahan dashboard masih hard plastik. Kuncinya kayak gini ya. Nih, ngikutin kuncinya elknya Fuson nih. Untuk alarm ini tambahan, sekarang kita coba startup ya. Nyalakan kondisi pintu terbuka. Yuk, kita coba nyalakan sambil kita dengerin ya suara mesinnya nih. Yuk. Nah. Kita coba startup. Nah nih, suara mesinnya nih. Bensin ya. Di sini dia ada jarum tangki, suhu mesin, nih ya, buat kenapa wheel drive-nya. Odometer 163.000 dan dia juga masih mirip kayak di generasi ketiga, jadi nggak beda jauh ya. Yang di kanan sini saklar headlamp, tapi nggak ada saklar fog lamp. Yang di sini saklar wiper ya, dia sudah intermittent dan bisa diatur interval waktu. Tapi nggak ada wiper belakangnya di sini, malahnya ada. Malah ini ada ini nih buat brightness sama buat ini nih antena di belakang. Karena antena yang di sini dia udah elektrik ya, bukan antena mau ada tarik lagi. Ini ada buat buka tangki dari sini. Setirnya model 3 palang kayak gini. Rasanya kayak gitu dan dia juga pengaturannya ya ini nih. Dia cuma tilt. Cuma belum teleskopik ya. Pengaturan dia cuma tilt. Setirnya masih karet dan di sini juga nggak ada header bagian driver. Sun visor di sini dia lengkap dengan card holder. Di sini ada lampu baca masing-masing individual dan dia spion tengahnya day night view. Ini ya, dia ada MID, dia cukup lengkap fiturnya. Di sini dia ada kompas, ada outside temperature. Ini ya, suar dalam dia kita bisa cek. Ini buat kompasnya dan ini ada barometer sama ini nih tekanan segala macam. Ini ada kisi AC dua buah ya dan ini dia juga AC-nya arah hembusannya lumayan nih. Ada jam digital, kisi AC dia masing-masing. Hazardnya di sini ya, bukan di tengah. Untuk AC dia analog tapi lengkap ya pengaturannya nih. Arah sumbernya sampai ke kaca depan telepon defogger. Di sini ada open close air. Ini ya, unik nih, buat on off AC-nya dia misah. Head unit tapi ini udah diganti ya, udah diganti monitor yang
bukannya ini ya, bukan yang double din, dia yang kayak gini, yang formatnya single din. Ini ada ini juga ya, ada headnya di bagian bawah sini, yang ini CD-nya. Ini ada laci penyimpanan lagi, di sini ada port outlet. Ini polos ya, nggak ada apa-apa. Untuk transmisi manual 5 speed ya. Ya kayak ini, kopinya juga nggak terlalu berat nih, masih lumayan enteng. Di sini buat knob 4-wheel drive-nya. Tapi mesin jok kopling ya, kalau mau ini. Buat 2H, 4H, sama 4 low-nya nih. Jelas kayak gini. Di sini ada asbak, ini ada socket tighter lagi, dan ini ya, buat on-off AC belakangnya. Ada console box juga nih, dia plastik dan dia ada laci penyimpanan lagi. Di sini juga ada armrest. Lembut ya armrestnya nih. Kecil banget. Nih, kecil ya. Armrestnya, dia juga joknya nih. Ini udah diatur makanya nih, joknya. Kulit motifnya warna kayak gini. Seatbelt di sini dengan Hegestar, hand grip di sini model fix, sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror yang modelnya magnet. Belum ada airbag ya. Dengan tulisan Pajero di sini, laci penyimpanan dia standar, belum soft opening. Ya, layout dari door trim-nya. Sekarang kita lihat dulu ke baris kedua. Yuk. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Di baris kedua sama kayak di depan ya. Ini door trim-nya dia ini kulit ya. Door handle-nya dia chrome. Sampai di sini banyak soft touch. Di bawah udah nggak ada apa-apa lagi, dia polos. Untuk di baris kedua, ya duduk di baris kedua dia lumayan, nggak sempit, masih ada space pada jari, dan di sisi driver dia lengkap dengan spare pocket, begitupun di sisi penumpang depan. Nah di belakang sini dia ada ini ya, ada double door-nya kayak gini, dengan 3 buah speed fan, dan ini ada pendingin juga, jadi kayak seolah-olah individual. Masih ada tunneling ya, tapi ini penggerak 4-wheel drive. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Mitsubishi Pajero yang generasi kedua tahun 96. 4-wheel drive ya. Dan ini manual. Di sini ada lampu baca lagi, tapi udah diganti LED ya. Aslinya masih bohlam. Dan di masing-masing ground ya, ada kisi AC nih. Kayak gini. Ini di belakang dia, grip-nya model fix. Di sini juga sama ya, model yang lentur. Tapi di sini seatbeltnya 2 titik nih. Walaupun dia ada seatbelt tapi dia 2 titik. Dan lucunya nih ya, dia tuh ada armrest kayak gini. Dia posisinya di situ. Tapi lipatannya nggak bisa full ya. Harus nggak bisa separ-separ, maksudnya dia harus full. Dan headroom baris kedua dia okay lah, lumayan. Yuk kita lihat dulu ke bagasi dulu sebelum kita coba duduk di baris ketiganya. Ini ya, udah susah nih keluarnya nih. Untuk rem belakang dia di sini Romo. Ini ya, isi i multi 3000cc 6 silinder. Stop arm dia masih bohlam, belum LED, dan dia juga nih konde ya di belakang nih. Dia dengan tulisan Mitsubishi. Dia super select 4-wheel drive. Untuk buka bagasi dari sini ya. Ini ada handle-nya nih. Nah, dibukanya ke samping, dan space-nya juga dia masih lumayan besar lah. Kayak gini nih. Lah lumayan. Tuh. Terus di belakang sini ada handle-nya sama penguncinya kayak gitu. Iya, desain dari belakangnya secara overall Pajero generasi kedua yang 3000cc nih, tahun 96. Tuh. Cuma di sini nggak ada ini ya, rewiper maupun redefogger. Untuk antena jadi ada di depan. Dia juga tankinya di sini ya. Buat buka tanki dia dari sini, dan kita lihat ke baris ketiga yuk. Aksesnya dia dari sini. Ini ya, duduk di baris ketiganya. Bisa kasih lihat nih. Dan duduk di baris ketiga buat tipe Pajero tahun 96. Masih ada lah. Cuma memang ini agak sempit ya posisi duduknya nih. Dan posisi duduk di belakang dia rada jokok sih.
nih ya, duduknya nih aja agak jongkok dan dia rada ngapa sih, karena nih posisi sliding-nya paling mundur. Kalau naikkan di meja kan dia masih ada space lah. Dan di sini tetap ada kisi AC ya, dan hanger belakang di sini model yang lentur. Ini ada kaca belakang nih, modelnya kayak gorden nih, kayak di LC Prado. Ini ada speaker, ini enggak sama ya, ada akomodasi lagi nih, power outlet. Ini enggak tahu buat apa nih. Cuma di belakang sini udah enggak seatbelt ya, cuma di depan dan tengah. Headrest ya enggak ada ya, dan ini pelipatan tapi split nih, 50-50 dan lipatnya ke samping. Ada lampu baca juga ya, tapi ini udah ganti LED, aslinya masih bohlam. Headroom baris ketiga dia okay lah lumayan. Kanan juga sama nih, dia yang gede mode fix. Ini kalau mau kebalikin kursi lagi dia mesti tarik dua tuas ya, nggak bisa satu tuas nih. Ini memang agak ribet sih. Dan uniknya lagi dia ada armrest nih di masing-masing row nih. Tuh. Yuk kita lihat dulu ke depan. Ini juga ada cup holder ya bagian sini. Sisi penumpang-penumpang juga sama ya. Ini joknya, pengaturannya cuma ada reclining dan sliding aja. Ini ya, layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang-penumpang kayak gini. Tuh. Untuk mesinnya dia 3000cc ya. 6 silinder, kode mesinnya dia 6G72. 6 silinder cuman nih masih yang 12 valve nih yang keluar awal. Tenaganya dia 148 PS, torsinya 235 Nm. Untuk rom mesin dia sudah dicat dan dia ya. Cek adek buatan PT Pramayuda 3 Balia Motor. Untuk kap mesin dia sudah dicat ya dan sudah lengkap dengan perdam. Untuk driftrain dia berpenggerak 4-wheel drive. Oke, demikian video saya mengenai Pajero yang generasi kedua 3000cc tahun 1996. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.